berharap memang untuk anak-anak kebutuhan khusus ini membutuhkan uluran kita ya. Jadi nanti di samping terbentuknya ISONA pengurusannya itu, tadi sudah ada dari forum grup Mudiroso Pesantenan, yang itu nanti akan mengkoordinir daripada orang tua yang anak kebutuhan khusus, sehingga tidak hanya sekedar pada saat ini ada pawai obor pesonas itu saja, akan tetapi yang terpenting adalah tindak lanjut pelaksanaan sehari-hari. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.